Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam sedulur bonsai Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berburu pohon bonsai lagi ya. Nah, untuk tempatnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini saya telusuri ke arah sana. Mudah-mudahan di sini terdapat pohon bonsai yang batangnya bagus. Apapun itu jenisnya, yang penting pada kesempatan hari ini mendapatkan pohon bonsai ya. Nah, ini ada perkebunan lombok. Lombok yang seperti ini, lombok. Oke. Jadi keburu penasaran dengan tempat seperti ini, saya akan terjun dan saya akan telusuri di sekitaran sini. Nah, oke, kita telusuri di sekitaran sini. Mudah-mudahan terdapat bahan bonsai ya di sini ya. Nah, ini. Di sini saya melihat bahan bonsai serut ya. Nah, ini daunnya untuk bahan bonsai serut seperti ini. Kita cek untuk bawahnya, karakter batangnya seperti apa. Wah, seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah banyak sekali ke atas batang-batangnya. Gak lumayan besar kayaknya ini. Jadi saya rasa saya akan ambil bahan bonsai serut ini ya, karena dari tadi muter-muter tidak dapat-dapat, jadi saya putuskan untuk ambil yang ini aja. Oke ya, saya tata kamera dulu dan saya akan bersihin di sekitar ini rumput-rumputnya, terus saya akan ganti. Oke. Oke ya, jadi untuk separuh penggerajian saya perlihatkan. Nah, seperti itu ya. Wah, sangat bagus untuk batang atasnya ya, karena ini bahan bonsai jenis serut ya. Jadi bahan bonsai jenis serut ini kalau sudah tumbuh subur ya, daunnya bisa mengecil dan hijaunya itu hijau-hijau tua gitu ya. Bagus sekali ya kalau dijadikan bonsai ya. Oke. Jadi saya akan lanjutkan proses penggerajian karena masih separuh ya. Cuacanya agak panas, jadi ya agak haus-haus seperti ini cuacanya. Oke, saya akan lanjutkan proses pemotongan. Alhamdulillah sudah kena. Jadi saya potong bagian atas ya, yang tadi sudah saya potong, dan ini ada lagi yang bagian atas yang masih perlu dipotong ya. Oke. Mantap.
Nah, seperti itu. Jadi saya akan bawa ke tempat agak longgaran dan saya akan potong lagi bagian atas yang masih belum terpotong ya. Oke ya. Saya akan bawa ke tempat agak longgaran dulu. Mantap. Oke ya, jadi sekarang saya sudah berada di tempat agak longgaran. Jadi untuk pemburuan bahan bosnya pada kali ini seperti ini ya. Permantep ini. Bahan bosnya jenis serut. Oke ya, saya akan potong-potongi bagian atas dulu. Jadi untuk sementara saya potong seperti ini dulu di sini. Mudah-mudahan ini saya bawa pulang dan saya tanam bisa hidup ya. Dan untuk kalau sudah hidup bisa kita atur lagi ya kalau ada pertumbuhan ranting-ranting yang baru. Oke. Jadi videonya saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah melihat video saya ya. Jangan lupa untuk di like, share dan subscribe. Sampai ketemu lagi di kesempatan hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai Indonesia. Mantap.